nih akarnya sudah tumbuh nih sobat nih. Yang putih ini adalah akarnya. Ini cabangnya sudah banyak tumbuh. Nah yang satu ini juga kita akan bekas seperti ini. Kita akan menanam batang apel lagi nih sobat. Ini adalah apel merah yang kita beli lewat online nih. Ini sudah tumbuh subur tanaman apel kita di dalam pot. Nah ini kita ambil batangnya yang agak kecil, namun batangnya ini sudah mulai tua, sudah keras. Nah kita akan tanam apel ini dari batangnya nih sobat. Ini daun-daun ini kita buang dulu semuanya. Ini kita buang dulu daun semuanya sobat. Kali ini kita menggunakan bawang merah sebagai pengatur tumbuh atau perangsang tumbuh. Nah, bawang merah ini mengandung CPT yang sangat bagus untuk perangsang pertumbuhan akar. Nah, ini media yang kita gunakan adalah tanah dengan campuran sedikit kompos dengan perbandingan 1:4. Nah, tanaman kita belum membutuhkan nutrisi yang banyak, jadi komposnya sedikit kita gunakan.
kali ini kita akan buka hasil stek batang apel kita. Ini apel yang kita beli satu batang kemarin itu mendapatkan cukup tumbuh subur dan lembap. Nah, ini cabang kita stek. Nih, akarnya sudah tumbuh sudah. Yang putihnya adalah akarnya. Ini cabangnya sudah banyak tumbuh. Nah, yang satu ini juga kita akan buka sungkupnya. Ayo tunggu santai. Nah, oke sahabat, ini sudah tumbuh tunas barunya nih sahabat. Nih, sudah tumbuh tunas baru. Ini bagian atas juga sudah tumbuh tunas barunya. Berhasil, stek matang apel kita berhasil. Ternyata apel ini bisa kita stek matangnya. Nanti bisa akan kita perbanyak terus tanaman apel kita di belakang rumah. Luar biasa sekali seru.